Sebuah mobil pengawal mobil jenazah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dihadang mobil yang diduga milik Satlantas Polres Lamongan. Video peristiwa yang terjadi akhir Desember lalu ini pun beredar di media sosial. Dalam rekaman video warga, terlihat petugas polisi menganiaya sopir mobil. Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana mengatakan pihaknya akan menggelar jumpa pers dalam waktu dekat terkait peristiwa ini. Hingga kini, Polres Lamongan masih mengumpulkan barang bukti.